Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Bagas Adrianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas untuk mata kuliah Teknik Simulasi dan Pemodelan dan akan membahas tentang ujian tengah semesternya. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, yang soal yang pertama. Berikan deskripsi tentang tujuan mempelajari simulasi. Kemudian kita langsung jawab saja satu-satu. Oke, tujuan mempelajari simulasi adalah mempelajari tentang simulasi itu sebenarnya sangat penting. Sangat-sangat penting karena tujuannya adalah untuk meminimalisasi risiko kerugian yang besar dan kesalahan fatal dalam kehidupan nyata. Lalu selanjutnya adalah untuk mengurangi risiko kegagalan untuk mencapai kinerja minimum yang ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah untuk meramalkan kinerja sistem, bahkan untuk sistem yang paling rumit. Lalu selanjutnya adalah untuk dapat memperkirakan hasil dengan lebih akurat, sehingga hasil nanti yang dihasilkan lebih sehingga nanti hasil yang dihasilkan lebih proper dan lebih bagus. Ya. Lalu selanjutnya adalah dapat terhindar dari risiko, dari segala macam risiko. Karena kita sudah mensimulasikan sebelumnya, jadi kita dapat mengurangi risikonya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah menghilangkan faktor emosi dari proses pengambilan keputusan dengan menyediakan bukti objektif. Jadi untuk pengambilan keputusannya itu tidak berasal dari kepentingan masing-masing user atau kepentingan masing-masing perusahaan. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan dengan memasukkan semuanya ke sistem. Oke, lalu selanjutnya yang B adalah berikan deskripsi tentang karakteristik sistem. Nah, karakteristik sistem. Deskripsinya adalah karakteristik sistem adalah sistem yang saling ketergantungan atau sistem independensi. Lalu selanjutnya adalah memperhitungkan variabilitas sistem. Jadi variabilitas sistemnya dari perhitungan sebelumnya jadi hasil yang dihasilkan akan baik. Lalu selanjutnya adalah sanggup untuk membuat sistem model apapun. Lalu memperlihatkan perilaku sistem setiap saat. Jadi dapat terus diawasi setiap waktu. Lalu selanjutnya adalah lebih murah sehingga tidak menghabiskan waktu dan tidak mengganggu sistem nyata. Lalu selanjutnya adalah menarik perhatian secara visual tentunya. Lalu selanjutnya adalah menyediakan hasil yang mudah dimengerti dan dikomunikasikan. Selanjutnya adalah mencangkup waktu yang nyata. Dimampatkan atau bahkan waktu yang tertunda. Jadi lebih meringkas waktu ya dengan sistem ini. Lalu selanjutnya adalah memberikan rancangan yang terperinci tentu. Lalu yang terakhir dari soal nomor satu adalah berikan deskripsi tentang tujuan model dalam simulasi. Oke, jadi deskripsi tujuan model dalam simulasi adalah tentunya untuk studi dalam mendalami sistem yang kompleks atau yang rumit tentunya. Karena tidak mudah untuk memahami sebuah sistem yang kompleks dan rumit. Lalu selanjutnya adalah untuk menentukan dampak perubahan dalam lingkungan sistem. Lalu selanjutnya adalah untuk dapat memverifikasi nilai analisis atau untuk membandingkan dengan hasil analisis sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah untuk menguji rancangan atau kebijakan baru. Jadi sebelum dikeluarkan kebijakan barunya bisa diuji coba dulu dengan sistem tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Berikan deskripsi tentang A. Jenis model yang digunakan dalam simulasi, B. Simulasi menggunakan komputer, dan C. Verifikasi dan validasi dalam proses simulasi.
Oke, untuk yang A, jenis model yang digunakan dalam simulasi. Pada model simulasi diskrit, karena sebelumnya saya dan kelompok saya menggunakan simulasi diskrit ini, jadi saya jelaskan tentang model simulasi diskrit. Simulasi diskrit adalah model suatu sistem di mana perubahan state terjadi pada satuan-satuan waktu, yang diskritnya adalah sebagai hasil suatu kejadian atau event tertentu, discrete change state variable, contohnya adalah simulasi antrian. Nah, yang B, simulasi menggunakan komputer. Simulasi antrian tersebut dibuat menggunakan ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, serta memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata yaitu adalah bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, kerja resource, dan lintasan kerjanya. Nah, selanjutnya adalah yang C, verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Verifikasi adalah pemeriksaan apakah program simulasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan pemeriksaan program komputer dengan cara menerjemahkan model simulasi konseptual atau diagram alur dan asumsi ke dalam bahasa pemrograman secara sesuai dan benar. Kemudian, untuk validasi adalah sebuah proses penentuan apakah model sebagai konseptualisasi atau abstraksi, atau mungkin juga merupakan representasi yang berarti dan akurat dari sistem yang nyata. Penentuan apakah model konseptual simulasinya, atau sebagai tandingan program komputer, adalah dengan cara representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Nah, ini bisa dilihat pada bagian sebelah kanan dari PowerPoint. Ini adalah simulasi antrian pada bank yang telah dibuat sebelumnya dengan kelompok saya. Nah, di sini bisa dilihat untuk verifikasi dan validasinya ini terjadi di teller, saat di teller. Kemudian, lalu dia berjalan keluar ke pintu keluar. Disitulah terjadi proses verifikasi dan validasi apakah proses berjalan dengan mulus atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya cantumkan videonya di deskripsi di atas. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Berikan penjelasan tentang bagan berikut ini. Bisa dilihat pada PowerPoint, saya jelaskan secara singkat. Nah, penjelasan dari langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar adalah dari soal tersebut bisa dilihat dari gambarnya di sini, di sebelah kanan. Mungkin akan saya jelaskan. Pertama, berawal dari mulai dengan memfokuskan masalah atau dari mulai ini. Kemudian terdapat pilihan untuk menggunakan simulasi. Jadi mulai, kemudian diformulasikan masalahnya. Kemudian akan ada pilihan untuk menggunakan simulasi. Jika memilih ya, maka akan mencari sistem lain yang cocok. Ini. Lalu jika yang cocok untuk disimulasikan, kemudian dia akan langsung jika sudah menemukannya, kemudian proses itu akan langsung selesai. Jadi dengan simulasi ini, kesimpulannya adalah sangat mempermudah sekali untuk menyelesaikan sebuah masalah. Namun, jika memilih untuk tidak menggunakan simulasi, maka perlu dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu, di mana kemudian masuk ke bagian penulisan program, kemudian diverifikasi. Jika verifikasinya adalah tidak diterima, maka harus mengubah lagi penulisan programnya. Ya, penulisan program di step sebelumnya itu harus dirubah lagi. Namun, jika diterima, akan masuk ke validasi. Jika divalidasi tidak diterima, maka harus mengulang lagi dari langkah awal. Berarti masih banyak kesalahan-kesalahan untuk masalah yang akan kita simulasikan. Namun, jika diterima saat validasi, ini,
Maka selanjutnya simulasi akan dilaksanakan dan terdapat pilihan apakah model terpakai atau tidak. Jika tidak, maka harus mengulang lagi dari awal saat memformulasikan masalah. Namun, jika model terpakai, lalu dilakukanlah dokumentasi dan kemudian baru selesailah langkah studi simulasi untuk permasalahan tersebut. Dengan simulasi ini, kesimpulan yang dapat adalah simulasi ini memudahkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di sekitar, entah apapun itu. Jadi dengan simulasi ini, jadi mempermudah dan mengefisiensikan waktu serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, selanjutnya adalah berikan deskripsi bagian berikut ini yang berkaitan dengan model matematika. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah untuk gambarnya. Lalu untuk deskripsi bagian dari model matematika tersebut adalah, pertama adalah terdapat masalah yang nyata atau ada masalah yang terjadi. Kemudian sistem menyetujui, lalu selanjutnya adalah menentukan sistem dan tujuannya. Lalu selanjutnya masuk ke karakterisasi sistem, yang dimana sistemnya dikarakterisasi berdasarkan mungkin kriteria-kriteria yang termasuk dalam sistem-sistem tersebut. Yang kemudian mulai menentukan matematika sistemnya atau matematika rumus matematika apa yang akan digunakan pada sistemnya. Lalu kemudian dianalisis dan selanjutnya adalah validasi. Jika hasil akhirnya memadai atau tervalidasi, maka selanjutnya adalah berarti matematika modelnya memadai, kemudian akhirnya ketemulah solusi dari permasalahan tersebut. Langkah tersebut selesai karena langsung divalidasi oleh sistemnya jika menggunakan hal ini. Namun, jika tidak memadai di sini dan tidak divalidasi, maka selanjutnya adalah harus membuat perubahan, di mana terdapat dua pilihan, yaitu membuat sistem dari langkah pertama ini, karakterisasi, atau mulai membuat formula matematikanya lagi, atau mencari formula matematikanya lagi, mencari rumus yang diperlukan untuk sistem tersebut, lalu kemudian membuat lagi model matematikanya sampai akhirnya ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sebenarnya sama, namun jika kita sudah tahu formula matematika yang akan digunakan atau sudah langsung ketemu, maka hasil akhirnya akan mudah didapat dari simulasi tersebut. Kemudian adalah soal nomor 5. Jadi jelaskan tentang bilangan acak atau random number dan bagaimana cara membangkitkan sebuah bilangan acak untuk pemodelan dan simulasi sistem. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Bilangan acak atau random number adalah bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya, di mana tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna, di mana bilangan acak yang dibangkitkan adalah bilangan acak yang semu atau pseudo random number, karena menggunakan rumus-rumus matematika yang pada banyak algoritmanya dan metodenya tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dan dengan pola tertentu yang dinamakan dengan distribusi mengikuti fungsi dan distribusi yang ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah cara untuk membangkitkan sebuah bilangan acak untuk pemodelan dan simulasi sistem adalah dengan perilaku acak atau random behavior yang ditiru oleh simulasi dengan menggunakan pembangkit bilangan acak atau random number generator, di mana bilangan-bilangan yang dihasilkan oleh pembangkit bilangan acak adalah sebenarnya itu tidak acak dalam arti yang sebenarnya. Contohnya adalah pembangkit bilangan acak pseudo yang terus-menerus menghasilkan urutan bilangan yang sama. Jadi secara terus-menerus pada bilangan acak pseudo itu adalah menghasilkan urutan bilangan yang sama. Misalkan adalah 5, ya 5 terus sampai di stop. Oke, mungkin sekian untuk presentasi ujian tengah semester untuk teknik simulasi dan pemodelan ini. Kurang lebih mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada video ini. Jika kalian punya ilmu lain atau punya jawaban lain, bisa sharing aja langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.